Kak, sini kak. Jeruk apen. Jeruk sankis. Gara-gara gedur montong tuh, guys. Keren banget ya. Itu, Pak. Bagus tuh. Buset. Wow. Wow. Kak. Wow. Ini udah umur 3 tahunan. Wow. Besar-besar. Besar-besar tuh. Nih. Tuh. Jeruk sankis. Sankis. Ini luasnya kurang lebih 1,5 hektar jarak tanam 5x5 berarti 1 hektar bisa berisi 400 batang, kalau 1,5 hektar 200 batang, 1 batang bisa berisi 20 sampai 50 kilo. Ini cukup menarik untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah sekitar 850 meter di atas permukaan laut. Lihat, sehat-sehat batangnya, buahnya juga cukup sehat. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas baris, 15 batang. Dari sono, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sekitar 150-an batang. Sampai 200 batang. Nah, jeruk sankis ini umurnya kira-kira 3 tahun. Terlihat batangnya yang sudah demikian. Ini. Dan dalam satu batang terdapat sekitar 5 atau lebih tunas batangnya. Ini harga per kilogramnya tentu lebih mahal dibanding jeruk biasa, berkisar 25 hingga 50 ribu mungkin itu. Berapa tahun ini, Mas? 3 tahun setengah, Mas. 3 tahun setengah. Jadi jualnya kemana? Oh, masih ini, Mas. Masih untuk pengunjung, Mas. Oh, untuk pengunjung. Berapa sih kilo? 30.000, Mas. 30.000 ya? Yang super super ini? Ya, alhamdulillah super semua, Mas. Oh. Yang tua kayak mana, Mas? Nah, macam itu ya. Nah, apa cirinya? Ciri-cirinya dia porinya lebih lebar-lebar, Mas. Oh. Udah gitu putih sini lebih mendalam, sama bagian sini lebih oranye. Oh. Lebih oranye itu udah kematangan 90%, Mas. Jadi kalau seperti ini belum ini ya? Ini belum karena pori-pori masih rapat. Oh. Ininya juga masih hijau. Oh. Posisi ini masih hijau.
dia walaupun hijau juga kalau sininya sudah oranye, udah kelembutan dipegangin lebih enak, itu udah matang. Kalau untuk ini perawatan pengobatan apa aja ini? Ya seperti biasa mas, perawatan ya pakai pestisida, pemupukan ya kimia dan organik. Halo. Sebulan berapa kali? Ayah. Ini kalau mau sebulan bisa sekali, iya. Untuk ukuran satu batang bisa 1 kilo sampai 1,5 kilo, kalau 3 bulan bisa 3 kilo satu batang untuk 3 bulan sekali. Apanya itu? 3 kilo. Pemupukan kimia. Oh bukan, untuk pestisidanya? Untuk pestisidanya pakai ya untuk ini penanggulangan kutu sama kutu kebul, kutu daun. Kalau funginya? Funginya kita pakai ini, pakai yang biasalah bahan aktif mankozeb. Oh mankozeb. Iya. Sama kadang pakai tembaga. Berapa bulan sekali? Penyemprotan, untuk penyemprotan 1 minggu sekali. Oh. Musim kembangnya? Kalau musim kembangnya setiap nunas dia bisa kembang, bisa untuk menumbuhkan kembang, bisa juga untuk menumbuhkan tunas berikutnya. Oh. Setiap penunasan. Aku geser dulu ya. Oke. Ini mas siapa? Namanya mas? Suwono. Suwono. Oke, Pak Suwono nih pengusaha jeruk. Tuh. Ini patah, kalau patah dipotong gini biar tunas atas itu kembali normal. Kembali normal. Ini karena patah terlalu berat di beban. Kalau satu batang ini berapa tunas yang ditumbuhin nih? Tunas batangnya. Dia enggak ini setiap tunas ini enggak harus diseleksi terlalu ini sih. Cuman kalau dia kira-kira tidak produktif, kita ambil, kita buang. Iya. Ini kan tidak produktif ini, tunas ini buang. Nah, kita tinggal nunggu tunas bagian sini. Iya. Ramai pengunjung lebaran. Alhamdulillah mas, mulai habis lebaran ini, alhamdulillah mulai lebaran ini agak lumayan pengunjungnya. Sebatang berapa kilo kira-kira ini buah? Ini bisa 50 hingga 80 kilo lah. Satu batang ya? Satu batang untuk produksi ini. Dalam produksi setahun ya? Ini, ya. Dari itu. Dari kembang sampai petik itu berapa bulan biasanya? Ini kemarin yang sudah ini sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan. Oke. Kalau pesan bibit bisa nggak? Pesan bibit ini belum bisa mas. Karena kami hanya penanam. Penanam. Kami hanya penanam. Oke. Ini bibit dari mana? Bengkulu? Ini kalau infonya kami belum tahu mas. Maksudnya info aslinya kan. Kami cuma hanya penanam mas. Penanam ya. Ya. Belum jelas. Maksudnya belum tahu ininya lah. Kami cuma hanya penanam. Karena yang pemilik bibitnya nggak di sini. Ini kan patah ini. Iya. Sekalian dibersihin, sekalian nunas. Jadi metik sambil nunas ini, mas. Biar nggak dua kali lipat kerja. 30.000. Kalau jeruk biasa kan 20 ya? Jeruk biasa ya 15. Kisaran 15 hingga 20.000. Karena jeruk ini sangat sensitif mas, ini kematangan aja kayak gini jadinya mas. Ini terlalu matang dia bisa ini, karena udah kelewat aturannya, udah diputil 2 minggu yang lalu baru diputil sekarang. Ini terlalu matang. Iya. Sankis. Sankis Gol Pesagi. Gol Pesagi. Non. Itu Gol Pesagi. Oke, matur suwun. Terima kasih. Sama-sama. Mas Suwarno ya? Mas Suwono. Suwono. Oke. Mudah-mudahan sukses, Mas. Ya, terima kasih sama-sama. Yuk. Kalau hilang dicariin. Nih. Coba dicicip. Sore lagi. Ana cah dolanan lho. Seger. Manis seger. Hmm.
Cai.